بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا أنزل القرآن الكريم كاملا وشاملا ومن أي تناقص أو ارتياب سالما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Alhamdulillahi alladhi anzala ala abadihi alkitaba wa lam yaj'al lahu aiwaja' Sadaqallahu al-azim Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Amma ba'du Ilmu tafsir atau tafsirul Quran sudah tidak asing lagi di telinga talabatul ilm film ahadat juga ilmu ini termasuk populer di karangan mahasiswa Indonesia maupun mahasiswa luar negeri, sampai dibuat prodi tersendiri di Universitas Ternama di Indonesia seperti UIN Sunan Kalijaga, UIN Jakarta, UIN Malang, dan lain-lain. Baiklah, dikarenakan ada sebagian murid yang baru dan mungkin baru mengenal mapel tafsir, alangkah baiknya jika mengetahui sekilas tentang ilmu ini agar di pertemuan selanjutnya sudah dapat menggambarkan seperti apa alur mapel ini. Oke, okay. pada pertemuan daring kali ini, kami ingin membahas tentang hakikat ilmu tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Hakikatul tafsiri wa nash'atihi وتطوره حقيقته التفسير لغة الإيضاح والتبيين مأخوذ من الفسر وهو الإبانة تقول فسرت الحديث أي بينته وأوضحته ومنه قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ ay أي bayanan wa وَإِضْوحًا Tafsir menurut bahasa adalah memperjelas diambil dari kata al-fasru yang artinya adalah jelas di perkataan kamu fasar hadis kamu telah mentafsiri hadis maksudnya adalah kamu telah menjelaskan hadis wa ta'ala di antara lafaz al fasru di makna jelas yaitu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala dalam surat al furqan ayat 33 yang artinya Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Mahalul syahid atau inti daripada ayat ini mengambil lafat al-fasru di al-ibanah mengambil lafat al-fasru tafsir dengan dimaksudkan adalah jelas di sini kalam Allah yang berupa wa ahsana tafsiro. Maksud daripada ahsana tafsiro adalah afdalu bayanan wa idohan. Yang paling baik, yang paling utama, utamanya penjelasan. At-tafsiru istilahan 'ilmun yubhasu fihi 'anil Qur'anil Karim min haitsu dalalatihi 'ala muradil ta'ala bi taqah al-bashariyah Tafsir menurut istilah ilmu yang di dalamnya membahas tentang Al-Qur'anul Karim dari segi penunjukan lafaz Al-Qur'an terhadap kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dengan kadar kemampuan basyariyah atau dengan kadar kemampuan sifat manusia wa ilmun yubhathu fihi an ahwalil kitabil aziz min jihati nuzulihi wa sanadihi wa adaihi wa alfadhihi wa ma'anihi al-muta'alliqah bil alfad wal muta'alliqah bil ahkam Tafsir menurut pendapat yang lain ialah ilmu yang di dalamnya membahas tentang keadaan Al-Qur'anul Karim dari segi diturunkannya Al-Qur'an dari segi sanatnya dari segi penyampaiannya dan dari segi lafad-lafadnya dan dari segi makna yang berhubungan dengan lafad dan juga makna yang berhubungan dengan hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat Al-Quranul Karim. Wa qila ilmun yufhamu bihi ta'ala al-munazzal ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi Ada sebuah pendapat mengatakan bahwasanya ilmu tafsir ialah ilmu yang bisa menjadi bekal untuk memahami Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ilmu ini dapat menjelaskan maknanya dan mengeluarkan hukum syariat yang tersirat di dalamnya dan juga mengeluarkan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam isi Al-Quranul Karim. Nash'atihi wa tatawwurihi Nash'a hadal ilm مع نزول القرآن الكريم فلقد كان القرآن الكريم ينزل فتكون منه آيات مفصلة أو كلمات مجملة تفسرها كلمات مفسرة قال الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ثم قال حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به. perjalanan dan perkembangan ilmu tafsir dari masa ke masa. Pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad itu terkadang ada ayat yang perlu penjelasan. Atau di situ ada kalimat yang bermakna global yang memerlukan kejelasan maksudnya. Seperti halnya contoh ialah kalamullah subhanahu wa ta'ala Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma Dihalalkanlah bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Lafat di sini masih umum, masih global, butuh penjelasan. Terlebih di sini, lafat bahimatul an'am an, itu mencakup ontak, sapi, dan kambing. Dalam ayat ini menyebutkan bahimatul an'ami itu halal dimakan oleh seseorang muslim. Akan tetapi di sini ada pengecualian illa kecuali yang akan nanti dibacakan kepada kalian semua. Nah, dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesuatu yang global kemudian mendatangkan penjelasan dari yang global tadi dengan kalam Allah Subhanahu wa taala harimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hanziri wama uhilla bih Dalam ayat yang pertama Allah menghalalkan segala hewan ternak baik itu kambing baik itu sapi baik itu unta yang disembelih ataupun mati karena tidak disembelih secara syariat itu halal semua. Itu masih global dalam ayat yang pertama. Akan tetapi dijelaskan dalam ayat yang setelahnya, diperjelas ayat yang tadi dengan ayat yang setelahnya, Hurrimat alikumul maithatu. Diharamkan kepada kalian semua segala bentuk bangkai, wadamu dan darah, walahmul hanziri dan daging babi, bih. Dan hewan yang disebelah karena nama selain Allah. Itu hukumnya haram. Nah, ayat kedua di sini menafsiri ayat yang pertama. Karena ayat yang pertama itu masih global, maka butuh penjelasan dengan ayat yang seterusnya. Dalam contoh di sini, Ayat seterusnya ialah hurmat alaikumul ila akhir al ayat. Wa bayanul huwa tafsir. Dan penjelasan Al-Quranul al Karim dengan Al-Quranul al Karim ialah paling utamanya cara pentafsiran. Dan contohnya itu banyak sekali dalam kitabullah dalam Al-Quran itu sendiri. Yang kedua dari perjalanan tafsir yaitu tafsirul Qur'an bil hadis penafsiran Al-Qur'an dengan hadis Nabi Muhammad SAW wasallam ketika Al-Qur'an diturunkan di situ terkadang ada kalimat yang global kemudian ditafsir dengan hadis Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam seperti kalamullah taala dalam surat An-Nisa wa aqimussalata wa atuz zakah Lafad wa aqimussalata wa atuz zakah yang artinya dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat ini masih umum masih global masih belum bisa dipahami aqimussalah dirikanlah salat bagaimana caranya kita salat dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan bagaimana kita mengerjakan salat bagaimana kita mengetahui jumlah salat jumlah rakaat dalam salat di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan Kemudian keglobalan ayat Al-Qur'an dalam api musallata wa zakah dijelaskan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya agar melaksanakan salat sebagaimana mereka melihat baginda Nabi Muhammad salat wa bayanu sunnah asy-syarifah lil qur'anil karimi huwa tafsir Penjelasan Al-Quran yang global Dengan sunnah atau dengan hadis Nabi Muhammad SAW Yaitu jalan kedua dalam pentafsiran Al-Quran Yang ketiga dari perjalanan tafsir adalah pentafsiran Al-Quran dengan cara menjelaskan asbabun nuzul sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Qur'an atau melalui ijtihad pemahaman teks Al-Qur'an atau dengan apa yang mereka ketahui tentang keindahan bahasa Arab atau yang biasa disebut ilmu balaghah balaghatul Qur'an dan cara penafsiran semacam ini banyak digunakan pada masa sahabat Nabi dan umat-umat Islam seterusnya sampai sekarang ini. Untuk contoh metode penafsiran yang nomor tiga ini, kami tidak akan memberikan contoh pada pertemuan daring ini. Insya Allah, jika ada kesempatan, kami akan memberikan contohnya pada pembelajaran tatap muka, karena itu lebih memudahkan untuk berinteraksi antara guru dan murid dan itu akan lebih mempermudah menerima pemahaman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.